Salah satu reason saya iya, karena itu saya kan bahasanya bukan saya kejar, tapi memang saya sudah programkan. Syuting ini sudah selesai September, karena saya tahu Oktober itu adalah pelantikan. Jadi memang saya sudah hitung. Nah sekarang ini kan saya baru menjadi anggota. Dan memang biasanya antara Dul 1 ke Dul 2 itu jaraknya 1 tahun. Nah cuman sekarang saya serahkan ke mereka. Sekarang ini kan boleh dibilang saya ini semua. Saya nulis skenario, saya nyutel dan lain, saya main, kadang-kadang saya ngedit juga. Udah gak bisa lagi. Minimal cerita sudah harus ada di kalangan mereka. Mungkin saya ada, tapi tidak sebagai hero lagi lah. Ya abangnya udah 59 tahun, gak mungkin lah jadi hero terus kan. Perut udah buncit gitu kan, paling jadi bapak. Makanya saya kasih tugas si Dul kecil sama si Kartubi. Dia ada protes, masa sih kita kan baru 3 tahun pak. Bapak udah 23 tahun, masa kita 3 tahun habis. Saya bilang coba kalau kamu bisa bermimpi, mimpi kamu kayak apa? Coba pelan-pelan nulis. Makanya saya bilang sama mereka, jangan kamu berharap tulisan kamu itu dibaca. Minimal kamu bisa menulis. Karena saya tuh mulai dari bisa menulis. Dulu saya gak kebayang tulisan saya bisa jadi sebuah karya film. Nulis aja. Berarti kisah si Dul ini selesai, kemudian abang akan fokus ke Seraya. Saya akan fokus ke Seraya. Tapi nanti gak takut suatu saat nanti bakal kangen juga gitu? Oh iya pasti. Artinya situasi ini saya sudah pernah alamin, Pak. Dulu saya hampir 10 tahun ninggalin film. Ya maaf waktu saya jadi birokrat, termasuk jadi gubernur. 10 tahun loh gak ada produksi. Karena memang saya tinggal. Tapi memang 20% saya ngetik. Sehingga waktu saya tidak menjabat lagi, si Dul tuh datang lagi. Karena sudah menjadi sebuah karya tulis semua. Jadi memang saya dari dulu senang nulis, tapi saya nggak tahu buat apa. Nulis aja. Bang, kalau misalnya yang akhir cerita si Dul ini benar sejuta penonton lebih, ntar kadang-kadang produser kan, ini masih sejuta nih, bisa kali bikin sequelnya, atau udah cukup gitu. Mungkin saya bisa yakinnya cukup. Cukup ya? Mungkin yang lain saya nggak tahu. Artinya Karnos produksi. Tapi apakah Karnos produksi si Dul? Belum tahu saya. Nah pertanyaan Isep waktu baca skenario, ekspresi Maudi sama Lia happy nggak atau mungkin salah satunya? Saya punya 3 ending sebetulnya. Saya punya 3 ending. Dan ending itu saya kasih per lembar bukan per buku. Nah kayak ending, ya bukan ending, adegan si Dul ketemu lagi dengan Sarah di Belanda. Itu saya syuting tahun waktu saya syuting Dul 2. Jadi untuk cerita ini, sebetulnya saya punya ending tapi nggak punya cerita. Kenapa mungkin makan? Kenapa harus seperti itu? Iya begitu jadinya. Berarti nggak ada protes ya dari ibu? Nggak ada. Artinya sampai hari ini mereka baru nonton. Mereka nggak pernah nonton film ini. Memang saya nggak kasih supaya mereka nggak terpengaruh. Gitu. Karena ini akhir dari kisah situ, saya pengen tanya ke Bang Rano nih, berkarir dari tahun 70. Saya mulai dari tahun 70. Kalau tidak salah ya, berarti udah hampir 50 tahun. Seberapa besar peran Dul dalam sejarah karir? Oh, kalau si Dul adalah saya adalah si Dul. Udah dari daging ya? Karena kalau si Dul itu saya baca dari umur saya 8 tahun. Si Dul ya. Dulu ada novel judulnya Si Dul Anak Jakarta. Makanya begitu dibikin film Si Dul Anak Betawi, tahun 72 itu sudah memang saya perankan. Itulah yang membuat saya terinspirasi terhadap Si Dul Anak Sekolahan. Bisa dibilang berarti Dul adalah alter egonya Rano? Barangkali iya. Barangkali iya. Rano permintaan. Permintaan masyarakat Indonesia yang ada di, sebetulnya tadi mau di beberapa tempat ya. Kayak Australia, kemudian Korea. Cuman memang nggak mungkin bisa serentak dalam waktu yang sama karena beda jam kan gitu. Jadi ya sementara kita serentak di Amsterdam dulu. Tapi kedepannya bakal ke negara lain dong? Oh iya ya, karena mereka juga di sana ada bioskop, ada masyarakat Indonesia. Sekarang kan simple film tuh, sekarang simple udah kayak ya HP aja, udah namanya pakai harddisk aja gitu. Bang Rano, seberapa lega sih akhirnya triloginya rampung? Ya. Secara pribadi seberapa lega akhirnya triloginya selesai? Lega banget atau gimana? Ya lepas dari sempurna atau tidak, tapi buat saya selesai.
nggak mungkin bisa dapat sempurna ya. Sulit menentukan itu. Ya kita punya keterbatasan masing-masing lah. Kayak kamu tahu maknya, maknya itu 12 tahun lumpuh buta. Sulit, tapi dia bisa bermain dengan ekspresi itu. Nggak mudah itu. Sangat tidak mudah. Bang, ada target untuk penonton nggak sih? Nggak. Tapi mudah-mudahan kalau 1 juta saja insya Allah lewat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.